Audio Jungle. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai aplikasi ya dari PMMC sebagai alat ukur untuk arus searah pada mata kuliah pengukuran besaran listrik. Pada materi sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai prinsip dari PMMC, permanent magnet moving coil, bahwasanya prinsip kerja utama dari metode ini adalah menggunakan gaya Lorentz ya. Jadi menggunakan prinsip elektromagnetik pada saat ujung terminal nanti dihubungkan dengan sebuah rangkaian di mana rangkaian tersebut mengalir arus dan tegangan yang nilainya akan diukur berapa nilainya, maka nanti pada arus penghantar di sini itu terdapat arus yang mengalir ya, sehingga akan menimbulkan medan magnet di dalam coil di sini. Karena di sini juga terdapat sebuah magnet permanen ya. Ini magnet permanen utara dan selatan, ini konstruksi secara detail di dalamnya, maka nanti dari kumparan ini akan bergerak sebagaimana dari kaidah tangan kanan ya, dari Lorentz sendiri ya. Karena bergerak, nanti pergerakan dari kumparan ini akan dihubungkan dengan sebuah jarum dan jarum tersebut nanti akan diberikan skala untuk menunjukkan berapa nilai tegangan atau arus yang berada pada rangkaian tersebut. Ya, nanti agar simpangan kumparan tidak berlebih diberi spring ya, atau berupa pegas ya di sini, sehingga nanti tidak bablas ke kanan dan bisa balik lagi pada saat sumber terminal ini di short ya, di open. Ini saya secara jelasnya kemarin saya sudah sampaikan, ini flashback saja. Selanjutnya pada pembahasan ini nanti saya akan sampaikan mengenai untuk alat ukur pengukuran tegangan, alat ukur pengukuran arus, dan untuk pengukuran tahanan atau resistansi dengan memanfaatkan PMMC tadi yang saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah untuk pengukur tegangan. Mengukur arus ya, mengukur arus. Nah, alat yang menggunakan mekanisme PMMC itu disebut sebagai galvanometer, di mana pemakaian terpenting dari sebuah galvanometer itu adalah sebagai alat ukur arus dan tegangan atau biasa disebut ampermeter atau voltmeter. Pada pemakaian ampermeter atau ammeter itu diupayakan semua arus listrik pada satu titik cabang itu dapat diukur melalui ammeter. Ini secara gambarnya seperti ini ya, misalkan ini adalah rangkaiannya ya, kemudian di sini ada sumber tegangannya. Untuk ammeter ini diposisikan secara seri ya, dari rangkaian yang akan diukur gitu. Nah, tujuannya itu adalah pada titik cabang tersebut seolah-olah terjadi hubung singkat di sini ya, terjadi hubung singkat yaitu mempunyai resistansi rendah dan penurunan tegangan yang rendah. Nah, untuk pemakaian voltmeter, maka nanti dipasang di antara dua titik dari nilai tegangan yang akan dicari ya. Nah, ini diupayakan agar arus listrik yang lewat di ke meter atau voltmeter itu sekecil mungkin. Nah, tujuannya agar di kedua titik sambungan seolah-olah merupakan rangkaian terbuka, yaitu memiliki resistansi yang sangat besar atau dilewati arus listrik yang sangat kecil. Berarti ini kalau misalkan mekanisme pengen mengetahui berapa arus yang mengalir di rangkaian sini, maka nanti dihubungkan untuk ammeternya ya di short circuit. Tetapi kalau misalkan untuk menghitung mencari nilai tegangan, ini ada sumber tegangan, mau dicari nilai tegangan berapa, maka di ujung sumber tegangan itu ditempatkan adalah voltmeter. Nah, ini menjadi dasar pemasangan dari ampermeter dan voltmeter. Oke, kita bahas ya mengenai
alat ukur untuk ampere arus itu sendiri atau ampere meter. Berarti tadi yang saya katakan sebagai PMMC itu secara aplikatifnya itu digunakan untuk mengukur ya, baik sebuah arus maupun sebuah tegangan. Nah, di sini terdapat sebuah namanya galvanometer. Itu galvanometer itu menggunakan mekanisme PMMC, cuma kendalanya adalah arus yang mengalir di dalam coil tadi itu sangat kecil sekali, yaitu sekitar 1 miliampere atau sekitar kalau dalam voltnya adalah 0,1 volt ya. Untuk membuat skala defleksi penuh artinya ada skala tegangan dari 1 sampai 10 atau mungkin arus ya dari 0 sampai 10 miliampere ya maksimalnya itu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan digunakan untuk mengukur tegangan yang berlebih ya, atau mengukur arus yang berlebih ya, karena ini masih bahas berkaitan dengan arus, maka bagaimana caranya untuk mengukur arus yang lebih dari skala tersebut ya. Ini sehingga nanti cara yang digunakan agar bisa dipakai untuk mengukur sebuah arus yang melebihi dari arus yang terdapat di dalam galvanometer, maka nanti ditambahkan yang namanya tahanan shunt, di mana tahanan shunt itu disusun secara paralel. Fungsi dari tahanan shunt itu adalah nanti yang sebelumnya arusnya besar ya, dengan adanya tahanan shunt yang disusun paralel maka nanti akan terbagi menjadi dua. Berarti ini konsep dari hukum Kirchhoff pertama, I masuk sama dengan I keluar. Kalau misalkan ini tahanan shunt-nya ya, berarti nilai tahanan shunt ini ada ini alat ukurnya, kemudian yang masuk di sini adalah yang masuk ke galvanometer tadi, nilainya sangat kecil ya, agar bisa digunakan untuk mengukur arus yang besar maka ditambah nilai R kembali ya. Jadi dalam konsep hukum Kirchhoff itu kan I masuk sama dengan I keluar, I masuknya dari sini, I keluarnya terbagi menjadi dua, berarti nilai R san tadi ini yang disusun secara paralel itu fungsinya adalah agar arus yang masuk itu nanti bisa terbagi menjadi dua, sehingga arus yang masuk di dalam alat ukur ini itu nanti tidak besar sehingga kita akan merusak komponen. Secara prinsip seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari nilai besarnya R san ini yang disusun secara paralel? R san dirumuskan dengan Rp sama dengan Rm per N-1, di mana Rp itu adalah nilai tahanan sannya dalam ohm, Rm itu adalah nilai tahanan alat ukurnya. Berarti dalam alat ukur kan terdapat kumparan. Kumparan itu kan mempunyai nilai R, resistansinya berapa. Nah, itu maksudnya adalah nilai tahanan alat ukur, dan N adalah perbesaran dari batas ukur ampere meter. Maksudnya adalah kalau misalkan di sini 0,1 digunakan untuk mengukur perbesaran berapa kali, misalkan menjadi tadi ya, menjadi 10 kali, yang sebelumnya ngukur maksimal 1 ampere menjadi ngukur maksimal menjadi 10 ampere, maka nanti nilai dari N ini mempengaruhi berapa nilai tahanan shunt yang harus ditambahkan dalam sebuah alat ukur. Nah, ini ada contoh sederhananya, misalkan sebuah alat ukur ya, galvanometer dengan tahanan dua tahanan dalamnya 25 ohm hanya mampu dialir listrik maksimal 1 mili ampere pada simpangan maksimum. Berarti maksudnya dalam soal ini pada saat diukur digunakan itu hanya bisa digunakan mengalirkan arus pada alat ukur itu cuma 1 mili ampere, itu sudah simpangan maksimum ya. Pertanyaannya, agar dapat dialiri arus dengan maksimal 1 ampere, berapa tahanan shunt yang harus ditambahkan pada alat ukur tersebut? Jadi nilai R shunt-nya itu berapa? Penyelesaiannya ya, pertama adalah kita harus mencari nilai N-nya itu berapa. Terlihat dari rangkaian ya, bahwa arus yang dilewatkan kan adalah di dalam alat ukur itu 1 mili ampere atau 0,001, padahal yang diinginkan alat ukurnya adalah dapat dialiri arus maksimal 1 ampere, maka 1 ampere dikurangi 1 mili ampere atau 1 dikurangi 0,001 sama dengan 0,009 ampere. Nah, 0,009 ampere ya, dari 0,001 ampere itu berarti merupakan 1000 kalinya, yang sebelumnya bisa mengukur 0,0001 menjadi 0, menjadi 1 ampere. Berarti besar pengalinya adalah 1000
1000 kali. Jika dengan rumus yang tadi, Rp, Rsan sama dengan Rm, nilai hambatan dalam dibagi perbesarannya berapa kali, N-1. Nah, di sini hambatan dalamnya adalah diketahui dalam soal 25 ohm, dan nilai perbesarannya adalah 1000, maka 25 dibagi 999 diperoleh 0,025 ohm. Sehingga di sini dipasang ya Rsan-nya adalah 0,025 ohm, sehingga arus yang mengalir di sini nanti bisa terbagi menjadi dua, yang seharusnya bisa mengukur 1 ampere nanti yang 1 mili ampere menuju ke hambatan dalam alat ukur, dan yang 0,99 ampere di tahanan san. Jadi fungsi dari tahanan san itu adalah menjaga agar arus yang masuk di dalam alat ukur itu tetap 1 mili ampere, tetapi nanti nilai pembacaannya itu bisa merepresentasikan dari batas maksimal arus yang diinginkan. Misalkan di sini digunakan untuk 1 ampere, berarti nanti simpangannya adalah menunjukkan 1 ampere untuk maksimum arus yang mengalir. Selanjutnya adalah ampere multiplied skala. Berarti ampere meter itu kan biasanya tidak, batas ukurnya tidak hanya satu saja skalanya. Artinya tadi misalkan batas skalanya maksimal 1 mili ampere, kemudian ada skalanya maksimal 1 ampere. Ini ada yang lebih di atasnya lagi sampai 10 ampere. Bahkan mungkin untuk yang arus-arus besar itu bisa sampai 100 ampere dan sebagainya. Oleh karena itu kan tidak mungkin nilai RP-nya itu di pindah-pindah gitu, artinya diganti-ganti nilai tahanan sannya. Oleh karena itulah, nah, beberapa alat ukur itu digunakan menggunakan namanya multiskala, artinya skalanya itu banyak. Ya, sebagai contoh seperti ini secara gambarannya. Berarti ini adalah alat ukurnya, ya, sudah ada hambatan dalamnya. Kemudian nanti ini pakai selektor atau pakai saktar, bisa diubah-ubah. Di mana R1, R2, R3, R4 itu adalah Rsan itu. Tapi kalau misalkan mau digunakan untuk arus yang kecil, bisa selektornya diarahkan ke R1, atau mungkin nanti di skala yang lain bisa R2, R3, dan R4. Mungkin implementasinya paling banyak nanti digunakan di multimeter digital, multimeter analog ya. Pasti nanti menggunakan selektor, maksudnya adalah untuk secara konsep di dalamnya itu menggunakan konsep seperti ini. Berarti nanti selektor ini fungsinya adalah untuk memilih berapa nilai maksimal arus yang mengalir di dalam alat ukur ini, dan ini menunjukkan nilai Rsan yang akan dipilih. Contohnya di sini misalkan ya, untuk multi skala sebuah alat ukur ampere meter dengan tahanan 5500 ohm akan dibuat skala untuk ukuran dari 100 mili ampere, 1 ampere, dan 100 ampere. Ini kalau nggak salah ada 10 ampernya ya, maaf ini salah. 100 mili ampere, 1 ampere, dan 10 ampere, dan 100 ampere. Hitung berapa nilai tahanan san masing-masing skala tersebut. Penyelesaiannya pertama adalah untuk yang 100 mili ampere. 100 mili ampere berarti nanti yang sebelumnya adalah 1 mili ampere menjadi 100 mili ampere, maka nilai N-nya adalah 100 kali. Dari 1 mili ampere menjadi 100 mili ampere, berarti N-nya adalah 100 kali. Maka dengan rumus yang tadi seperti di awal saya sampaikan, Rp sama dengan Rm per N-1. Rm tahanan dalamnya adalah 500 ohm dan perbesarannya adalah 100 dikurangi 1 diperoleh 5,01 ohm. Itu untuk yang nilai R dengan batas ukur maksimal adalah 100 mili ampere. Kemudian untuk yang batas ukur maksimal adalah 1 ampere, berarti perbesarannya kita harus menjadi perbesaran dari 1 mili ampere menuju 1 ampere. Sudah terjelas tadi ya, N-nya itu adalah 1000 kali, maka N-nya nanti menjadi 1000 kali. Nilai tahanan san untuk arus maksimal 1 ampere adalah setengah ohm atau 500 mili ohm. Nah, kemudian ini untuk 10 ampere ya, ini di soal kurang 10 ampere, berarti ada yang skalanya adalah 10 ampere. Untuk 10 ampere berarti dari 0,1 mili ampere menuju 10 ampere perbesarannya N-nya adalah 10.000 kali. Nah, sehingga di sini N-nya menjadi 10.000 diperoleh nilai tahanan sannya adalah 0,05 ohm. Kemudian yang terakhir adalah
batas ukurnya maksimal 100 ampere, berarti N-nya adalah 100.000 kali perbesaran, sehingga di sini dengan persamaan yang sama diperoleh nilai tahanan dalamnya adalah 0,005 ohm atau 5 mili ohm. Kalau misalkan digambar seperti ini ya, ini adalah untuk R1 tadi, batas ukurnya adalah untuk 100 ampere, 10 ampere, 1 ampere, dan 100 mili ampere. Berarti dari bawah ini ya. Dan ini ada tambahan untuk off ya, karena di dalam alat ukur biasanya agar sebagai pengaman, maka nanti ada selektor ke off. Tapi misalkan alat ukur ini akan digunakan untuk mengukur sebuah rangkaian yang arusnya maksimal kurang dari 100 mili ampere, maka nanti selektornya diarahkan ke R4 ini ya. Kalau misalkan mengukur alat rangkaian sebuah maksimal arus yang ngalir adalah 1 ampere, maka di selektor R3. Nah, gimana kalau misalkan akan digunakan untuk mengukur 1 ampere tapi selektornya di R4? Ya, maka yang terjadi adalah karena arusnya berlebih padahal tahanan dalam dari alat ukur juga terbatas tadi, maka ya akan mengalami kerusakan. Inilah yang menjadi dasar penentuan selektor ini, saklar ini, untuk mengukur arus di dalam rangkaian tertentu itu sangat menentukan ya, apakah memang nanti aman atau tidak. Walaupun memang biasanya sudah ada di dalam alat ukur yang cukup modern, walaupun analog, sudah ada pengamannya. Artinya kalau arusnya berlebih, nanti yang rusak itu bukan komponen di coilnya, tetapi ada semacam sekring di sana itu ya. Tapi ini yang perlu penting saya tanamkan ya, terutama untuk ukur yang analog, penentuan saklar ini sangat penting untuk mengetahui batas ukurnya itu berapa. Oke, kemudian adalah alat ukur untuk tegangan voltmeter ya. Untuk suatu galvanometer sama dengan yang ampemeter tadi juga memerlukan arus listrik yang sangat terbatas. Artinya arus listrik yang diperbolehkan mengalir di coil tadi itu 1 mili ampere dan tegangannya sekitar 0,1 volt untuk membuat defleksi skala penuh. Begitu pula gimana kalau misalkan untuk menghitung lebih dari 0,1 volt, maka nanti perlu ditambahkan yang namanya tahanan tapi secara seri. Nah, sebenarnya adalah prinsip dari hukum Kirchhoff kedua, berarti pada saat ada sebuah resistansi yang dihubung secara seri, maka akan terjadi drop tegangan di masing-masing resistansi itu sendiri. Nanti di sini ada hambatan dalamnya, di sini ada R muka ya, terhubung secara seri ya, maka karena ada R2 di alat ukur dan di R muka ini, maka tegangan yang masuk di alat ukur akan berkurang karena sudah ada nilai R di muka ini ya, prinsip dari hukum Kirchhoff kedua. Sebenarnya secara ini seperti itu. Oke, contoh misalkan sebuah alat ukur galvanometer dengan nilai tahanan dalamnya adalah 500 ohm hanya mampu dialiri arus maksimal 1 mili ampere pada simpangan maksimum. Nah, galvanometer tersebut akan digunakan sebagai alat ukur tegangan dengan batas ukurnya adalah 10 volt. Pertanyaannya, berapa tahanan muka yang harus dipasang pada alat ukur tersebut? Penyelesaiannya, nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan hukum Ohm. Berarti I sama dengan V per R, V sama dengan I dikalikan R. Maka di sini I-nya arus yang mengalir adalah 1 mili ampere, berarti 0,001 atau 10 pangkat min 3 dikalikan R. R di sini itu kan tadi kan terhubung secara seri, berarti R-nya ditambahkan. Pertama adalah RS, ini adalah R muka tadi, ditambah R hambatan dalam yaitu 500 ohm. Nilai tahanan dalamnya 500 ohm ditambah V tegangan untuk maksim tadi, tegangan yang diinginkan batas ukuran adalah 10 volt. Nah, sehingga RS bisa dicari, ini 10 ya dibagi dengan 10 pangkat min 3, maka menjadi kali positif ya, 10 dikalikan 10 pangkat min 3. Kemudian RS ya, yang karena yang dicari adalah hambatan muka RS, maka 500-nya pindah ruas menjadi minus. Diperoleh nilai R muka yang perlu ditambahkan pada alat ukur untuk mengukur tegangan adalah 9500 ohm atau 9,5 ohm kalau misalkan digambarkan seperti ini ya. Ini adalah misalkan mau menghitung mengukur tegangan pada sebuah sumber baterai ya, seperti ini berarti dihubungkan, nanti ditambahkan R muka. R mukanya diperoleh dalam perhitungan adalah
9,5 volt untuk batas ukur maksimal tegangannya adalah 10 volt. Sehingga kalau misalkan batas ukur maksimalnya lebih dari 10, ya harus dicari lagi nilai R mukanya itu berapa. Sehingga tidak sama kalau misalkan mau batas ukurnya 20 volt, 50 volt, ya nanti nilai R-nya juga akan berbeda. Nah, pada ampermeter sudah saya sampaikan juga terdapat untuk multiskala, pada voltmeter juga terdapat nanti yang multiskala. Tujuannya adalah tadi untuk bisa mengukur yang dengan range itu skalanya itu bervariasi, tidak satu variasi saja. Jadi kalau misalkan cuma satu variasi saja, misalkan dalam contoh soal tadi batas ukur maksimal ada 10 volt. Bagaimana misalkan untuk mengukur yang lebih dari 10 volt, misalkan 50 volt, 100 volt? Apa harus menambahkan nilai tahanan muka berulang-ulang? Kan enggak. Oleh karena itulah juga di sini nanti dibuat multi skala, artinya nilai R-nya juga akan banyak. Nah, di sini ada R1, R2, R3, R4 yang jelas nanti posisi R dengan nilai ini ya, hambatan dalam dari alat ukur itu harus terhubung secara seri. Nah, ini kan seri, kalau misalkan saklarnya berada di R1, maka nanti antara R dalam alat ukur ini dengan R1 terhubung secara seri, sehingga nanti akan terjadi drop tegangan di nilai R1 ya. Oleh karena itulah nanti tegangan yang terdapat di dalam alat ukur juga akan terbatas, termasuk nanti arusnya juga akan terbatas, sehingga tidak akan merusak alat ukur. Contohnya di sini misalkan ya, rancanglah sebuah voltmeter multiskala dengan jangkauan 4 skala, yaitu 1 volt, 10 volt, 100 volt, dan 1000 volt. Jika tahan dalamnya adalah 500 ohm, cari nilai tahanan muka pada masing-masing skala. Penyelesaian. Yang pertama adalah untuk skala 1 volt. Untuk skala 1 volt dengan menggunakan rumus yang sama ya, hukum ohm ya. V sama dengan I dikalikan R ya, dan maka langsung saja nanti R-nya itu pindah ruas ya, menjadi di mana R-nya itu nanti ada R tahanan muka 500 ohm dengan RS sama persis seperti tadi, maka RS diperoleh RS sama dengan ini 1 volt batas maksimalkan dikali dibagi dengan 0,001 ya, berarti 1 mili ampere, sehingga nanti menjadi 10 pangkat min 3 dikurangi pindah ruas menjadi 500 ohm, diperoleh adalah sama yaitu 500 ohm untuk skala 1, yaitu tegangan maksimal 1 volt. Untuk tegangan maksimal 10 volt dengan cara yang sama diperoleh nilai RS-nya adalah 9,5 kilo ohm, dan untuk 100 volt dengan cara yang sama diperoleh nilai tahanan mukanya adalah 99,5 kilo ohm. Untuk tahanan maksimal 1000 volt diperoleh nilai tahanan mukanya 999,5 kilo ohm. Ya, kalau misalkan saya gambarkan ya, itu nanti bentuknya seperti ini. Ini RR-nya ya. Ini adalah tahanan dalamnya, ini adalah saklarnya nanti, ini dari R1, R2, R3, R4. Cuma untuk voltmeter seperti ini ya, nilai dari resistansinya itu adalah berupa nilai ganjil. Ya, padahal di dalam pasaran nilai resistor itu kan misalkan 99,5 kilo ohm itu kan tidak ada. Ya, sulit sekali untuk membuat model resistansi seperti ini. Ya, oleh karena itulah untuk mempermudah dalam desain pada sebuah alat ukur voltmeter, maka diganti dengan namanya model baru. Model barunya adalah desain baru ini tahanan mukanya itu disusun seri, dan pada pengukuran 1000 volt tetap memerlukan tahanan muka sebesar 99,5 kilo ohm, sehingga akan diperoleh ya, R totalnya tadi jumlahkan dari R1, R2, R3, R4. Nah, diperoleh R totalnya adalah 99,5 kilo ohm ya. Nah, kemudian keuntungan dari desain ini nanti ya, masing-masing nilai resistor ya, dari 900k, 90k, 9k itu kan lebih mudah diperoleh di pasaran dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Kalau sebelumnya kan bentuk pecahan ya, oleh karena itulah nanti desainnya itu adalah seperti ini. Berarti untuk yang batas R1 ya, untuk batas antara pertama dari ini dulu ya, dari nilai 1 volt, batas masuk 1 volt di sini nanti berada di R4. R4-nya adalah 500 ohm.
sesuai dengan perhitungan tadi. Kemudian untuk batas 10 volt, ya, batas maksimal pengukuran 10 volt, ini R-nya itu nanti terdapat dua R, yaitu R3 sama R4. R3 sama R4 adalah 9K di 9K ditambahkan 500 ohm. Berarti totalnya adalah 9,5K. Dalam perhitungan tadi, ya, untuk batas 10 volt, sini saya balik lagi. Ya, untuk batas 10 volt, ya, di sini adalah 9, maaf. Ya, ini tadi ya. Untuk batas 10 volt, di sini adalah 9,5 kilo ohm, berarti sama. Ya. Sama seperti dengan hasil model baru tadi. Berarti dengan model baru tadi ini ya, itu nanti ini model barunya itu bisa mensiasati nilai resistor yang bersifat ganjil dan sulit diperoleh, bahkan tidak ada di pasaran, itu bisa disiasati seperti ini. Berarti nanti antara R3 sampai R4 itu bernilai akan seri, karena seri tinggal ditambahkan saja nilai R4 -nya. Begitu pula misalkan untuk batas 100 ohm, 100 volt, maaf, pengukuran batas 100 volt. 100 volt di sini berarti R2 ditambahkan R3 ditambah R4. R2 nya adalah 9 kilo ohm, ya, kemudian R3 nya 9 kilo ohm, R4 nya 500 kilo ohm, totalnya berarti 99,5 kilo ohm sesuai dengan perhitungan tadi, yaitu di dalam batas maksimal pengukuran 100 volt itu adalah 99,5 kilo ohm. Begitu pula untuk yang 1000 ohm. Ya, berarti kalau yang 1000 ohm sakarnya akan posisinya di sini. Nilai R-nya ditambahkan dari R1, R2, R3, R4. Maka akan diperoleh nilai R-nya penambahan dari ini adalah 999,5 kilo ohm. Nah, ini digunakan untuk mensiasati dengan nilai R yang tidak ganjil dan terdapat di pasaran, sehingga lebih mudah dalam aplikasi. Alat ukur untuk resistansi atau ohmmeter, ya. Penggunaan ohmmeter itu tentunya adalah digunakan untuk mengukur hambatan di dua titik yang akan diukur. Walaupun sebenarnya dengan melihat komponen resistor, ya, artinya tidak harus menggunakan alat ukur, cukup melihat kode gelang-gelangnya itu nanti bisa ditentukan berapa nilainya. Tetapi ada beberapa memang komponen yang terkadang itu diperlukan untuk nilai mengukur nilai resistansinya itu berapa, dan komponen tersebut tidak berupa resistor seperti itu. Nah, pembacaan tahanan itu diindikasikan dengan pergerakan jarum galvanometer yang akibat dialih oleh listrik. Dalam ukuran ohmmeter, nah, haruslah ada sumber tegangan internal, ya, berarti karena yang diukur adalah nilai resistansi, padahal prinsip dari PMMC itu terdapat arus yang mengalir, maka di dalam alat ukur tersebut itu nanti terdapat sebuah sumber tegangan, biasanya berupa baterai internal, ya, sifatnya adalah internal. Ya, ini penjelasan saja ya, karena tidak ada sumber tegangan, ya, maka ya jarum tidak akan bergerak, mestinya seperti itu. Nah, ini pada ukur ohmmeter itu jarum bergerak ke kanan, maka nanti harga resistor akan semakin kecil, dan pada simpangan maksimum harga resistor akan bernilai 0. Ini yang membedakan dengan nilai ini ya, mengukur arus maupun tegangan. Ya, berarti kalau misalkan nilai resistansi itu nanti akan bergerak ke arah kanan, ya, kemudian nanti harga resistor semakin kecil, dan pada sampingan maksimum itu harga resistor justru akan bernilai 0. Ya, jika beban itu mempunyai tahanan sebesar 0 ohm, ya, berarti yang dihitung itu adalah 0 ohm, atau misalkan ada sebuah penghantar, kita nyamunya ada resistansinya ternyata bernilai 0 ohm, maka nanti arus yang mengalir pada galvanometer itu berharga maksimal, ya, kan R-nya nggak ada, kan, berarti R berarti arusnya akan maksimal. Nah, dengan besarnya tergantung dari tegangan baterainya nanti berapa, ya. Misalkan di sini tegangan baterainya adalah 9 volt dan tahanan dalamnya adalah 500 ohm, maka nanti terdapat arus yang mengalir di dalam alat ukur ini adalah 18 mili ampere. Nah, di sini ya, ohmmeter seri itu kondisi jangkauannya itu sangat lebar, ya, sehingga nanti rangkanya cenderung tidak baik. Jika skala penuh pada alat ukur itu terletak di sebelah kiri, menunjukkan sesuatu yang memiliki tahanan yang bernilai tidak terhingga.
kemudian skala penuh pada sebelah kanan menunjukkan tekanan sama dengan 0. Untuk mempermudah pengukuran, maka diberikan tekanan yang dipasang seri terhadap galvanometer disebut sebagai ohmmeter seri. Jadi seperti ini, ya, kayak tekanan muka tadi. Cuma ini digunakan untuk mengukur ohmmeter. Di mana nilai R itu dihitung dengan persamaan hukum Ohm, sebagaimana ya yang saya sampaikan. Sebagai contoh, misalkan sebuah galvanometer dengan tahanan dalam 500 ohm dengan maksimal arus 1 miliampere dan tegangan supply dari baterai adalah 9 volt. Digunakan untuk menghitung resistansi. Berapa nilai tahanan seri yang dipasang pada alat tersebut? Maka langsung digunakan dengan hukum Ohm, R total sama dengan P per I. Ya, 9 volt per 1 miliampere diperoleh R totalnya 9 K ohm. Ya, ini kan R total. Sementara yang dicari adalah R serinya, maka R total sama dengan R seri ditambah hambatan dalam 500 ohm, maka R sama dengan R total dikurangi hambatan dalam, yaitu 8,5 kilo ohm. Penskalaan dari sebuah ohmmeter. Penskalaan dari nilai 0 ohm hingga nilai tidak terhingga itulah bukan sebuah soal yang mudah. Mengapa? Nilai yang tidak terhingga bukan sekedar nilai yang sangat besar dari sebuah nilai resistansi, dan itu merupakan nilai yang tidak dapat dihitung karena tidak hingga, kan tidak jelas seperti apa nilainya. Misalkan di manakala titik tengah pada pengukuran, berarti ada nilai 0, ada nilai tidak terhingga, ada nilai resistansi sebenarnya bisa 5 ohm, 3 ohm dan seterusnya. Nah, terus letak titik 0-nya itu di mana? Nah, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan di atas itu, maka digunakan skalanya pada sebuah ohmmeter itu adalah skala logaritmik, artinya kenaikan nilai skala itu tidak linier. Kalau misalkan di ampere meter, voltmeter itu linier, berarti lebar skalanya di sini ya, itu tidak linier. Misalkan dari 0 kemudian ke 2, 0 berarti ini 1, ini 2, ini kan besar dari defleksi sudutnya itu kan tidak sama. Bahkan di sini ya, misalkan dari 70 ke 100 ke 200, ini semakin kerap. Ini yang dikatakan sebagai tidak linier. Nah, oleh karena itu digunakan namanya skala logaritmik ya, untuk bisa mengetahui nilai dari nilai resistansinya itu berapa. Untuk membuat skala, misalkan jika diketahui jarum akan bergerak maksimal pada saat dialiri arus listrik 1 miliampere, maka untuk membuat jarum bergerak ke titik tengah setengah atau setengah skala defleksi penuh, galvanometer harus dialiri oleh arus listrik sebesar 0,5 miliampere. Ini maksudnya berarti 0,05 ampere gitu ya. Mengacu pada rangkaian dia sebelumnya ya, saya ada rangkaian R tadi, ada R muka tadi. Nah, di mana baterai adalah 9 volt, maka R total sama dengan 9 per 1 sama dengan 9 per 0,5 miliampere. Di sini 0,5 miliampere diperoleh nilai R totalnya 18 kilo ohm. Karena pada rangkaian telah terdapat hambatan pada galvanometer yaitu 500 ohm yang tadi dalam soal, dan R seri yang dipasang ya, pada gambar sebelumnya adalah 8,5K dengan total hambatan 9K, maka sisa tahanan adalah sebesar 9K yang ditunjukkan pada setengah skala penuh. Ya. Dengan demikian, untuk membuat 1/4 skala penuh atau 3/4 skala penuh dapat ditentukan skala nilai R testnya. Berarti nanti terdapat nilai R testnya itu berapa untuk mengetahui posisi dari 3/4 atau 1/4 skala penuh. Untuk skala 1/4 ya, pada 1/4 skala penuh, arus yang harus mengalir pada galvanometer itu sebesar 0,25 miliampere ya, karena tadi kalau skala penuh itu kan 1 miliampere, berarti skala 1/4 penuh tinggal dikalikan saja 1/4 dikalikan 1 sehingga 0,25 miliampere, sehingga nilai R testnya adalah bisa dicari dengan R total V per I tadi. Tegangannya menggunakan baterai 9 volt, arusnya adalah 1/4 miliampere, berarti nilai tahanan totalnya 30 kilo ohm. Ya. Untuk R testnya, tinggal R total dikurangi hambatan internal,
R totalnya 36 dikurang internal dalam perhitungan sebelumnya adalah 9 kilo ohm. Diperoleh nilai R testnya adalah 27 kilo ohm. Untuk 3/4 skala penuh berarti nanti alirs mengalir 3/4 dikalikan 1 mili ampere, maka 0,7 mili ampere, maka R testnya dengan cara yang sama ya diperoleh nilainya adalah 3 kilo ohm. Ya. Sehingga skala dari ohmmeter nanti terlihat seperti ini. Pada saat posisi kondisi 0 itu berada di sebelah kanan, ya, ketika hambatannya 0 di sebelah kanan, ketika hambatannya tidak terhingga di sebelah kiri saya, dan pada saat posisi tengah itu nanti berada di 9 kilovolt. Nah, jadi dalam perhitungan tadi yang 9 kilo ohm ya, itu adalah maksudnya adalah pada posisi tengahnya itu berapa. Permasalahan ohmmeter, ya, permasalahan utama itu adalah dari ketidakstabilan. Karena ohmmeter itu adalah digunakan untuk mengukur nilai resistansi yang sifatnya pasif dan menggunakan nilai tegangan internal dari baterai misalkan, sehingga kalau misalkan kondisi baterai itu tidak stabil, artinya sering dipakai kemudian tidak diganti, ya, tidak diganti secara kontinu, maka akan mengalami namanya kehilangan keakurasian. Nah, karena itu, nilai dari tegangan itu di nilai tegangan internal itu nanti harus secara kontinu diganti agar nilai hasil pengukuran sifatnya adalah presisi. Ya, sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.